Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kepada dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan saya Dianara Alia Huda, berusia 9 tahun dari SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, akan mengulas sebuah buku yang berjudul Daun-daun Istimewa. Buku ini ditulis oleh Kak Sapto ini. Ilustratornya adalah Kak Happy Rose dan penulisnya adalah Kak Anto. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2021. Teman-teman, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah keanekaragaman tanaman. Teman-teman, coba deh amati sekitar kalian. Di halaman rumah, di taman, bahkan di pinggir jalanan, kita dapat melihat berbagai macam tanaman dengan bentuknya yang berbeda-beda. Nah, contohnya nih, Cehan sedang memegang daun murni. Permukaannya agak kasar, berbentuk bulat, dan agak merincing. Berbeda dengan daun jambu air ini, permukaannya sangat halus dan bentuknya lebih besar dari daun murni loh. Ada juga daun kelengkeng, daun jatuh tapi kering karena Johan ngambilnya baru kemarin, jadi sudah layu gini dah. Sama yang terakhir, daun belimbing dan banyak lagi daun-daun yang beraneka macam bentuknya. Teman-teman, ternyata daun-daun ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah hasil karya yang sangat bagus loh. Sama dengan cerita ini, daun-daun istimewa. Ima bermaksud membeli hadiah kepada Frey. Awalnya Frey merasa tenang, tetapi dia menjadi kesal karena Ima malah mengajak Frey jalan-jalan ke kebun dan menunjukkan berbagai macam daun dengan bentuknya berbeda-beda. Ternyata daun-daun ini bisa dimanfaatkan menjadi ekobrik loh. Teman-teman sudah ada yang tahu belum ekobrik itu apa? Ya, ekobrik adalah teknik membuat motif dari bahan alam. Nah teman-teman, Cehan paling suka halaman ini. Di sini menunjukkan bahwa Frey menggunakan pakaian yang sangat bagus dan pas. Itu adalah hadiah dari Ima, hadiah ekobrik tadi loh. Wah, sangat keren ya. Cehan juga memeraktekannya loh di rumah. Inilah hijab ekobrik yang sangat cantik. Teman-teman, coba lihat bersama-sama. Di sini terlihat daun jati yang awalnya berwarna hijau, di sini menjadi warna ungu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Teman-teman tahu gak kenapa dia memilih buku ini? Karena buku ini sangat istimewa loh. Dan buku ini juga memiliki banyak istimewaan. Buku ini juga mengajarkan kepada kita untuk satu, peduli terhadap alam. Kedua, mengajarkan pada kita untuk mengenal berbagai macam daun dan manfaatnya. Tiga, mengajarkan kita untuk memanfaatkan daun-daun ini menjadi ekobrik. Empat, melalui pemikiran kritis dan kreatif. Lima, mengajarkan kita untuk selalu menghargai setiap proses. Dan yang terakhir, mengajarkan pada kita untuk selalu menyayangi baik terhadap alam,
maupun terhadap sesama. Lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca buku ini di www.budi.kemdikbud.go.id. Sebelum ditutup, jangan lupa pilih jalan-jalan ke perpaduan. Sampai memilih Alpukat. Sekian ulasan buku dari Johar. Semoga bermanfaat.